Saya Muhammad Syarim bin Mazin, ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan N23 Cini. Saya anak pemuka Perda Cini 3 dan saya telah berkhidmat sehingga kini hampir 2 tahun ketika PRK pada Julai 2020. Bagi saya, pertama pastinya satu perubahan diri saya yang perlu saya buat. Maksudnya 360 saya terpaksa ubah diri saya. Satu, kalau dulu saya membantu Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar mengadakan program-program dan hari ini saya diberi kepercayaan untuk mewakili masyarakat Dun Cini ini, membawa apa jua permasalahan dan juga perkara yang diperlukan di kawasan Dun ini. Dan pastinya cabaran, yang pertama cabaran saya adalah saya dipilih ketika dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, bermula Mac 2020 sehingga kini kita belum habis dan kita telah melalui endemik. Dan pastinya cabaran ini juga banyak menguji dari segi bagaimana kita nak menguruskan hal-hal permasalahan masyarakat inilah. Pertama, dalam tempoh saya ini beberapa perkara telah dilaksanakan. Isu-isu masyarakat di kawasan Dun Cini ini, permasalahan air di kawasan Dun Cini ini, alhamdulillah atas inisiatif pemimpin kita Yang Berhormat Datuk Seri Najib Yang Amat Berhormat Menteri Besar sama Ferda telah dapat selesaikan dengan pembinaan sebuah takungan air ORS di loji Sungai Dusun yang melibatkan kos bernilai 20 juta. Dan sehingga hari ini projek ini telah dilaksanakan dan dijangka akan siap pada penghujung tahun ini. Seterusnya, projek perumahan generasi baru PGBF yang sebelum ini terbengkalai pun telah dapat diselesaikan. Banyak 30 rumah di kawasan berhampiran di Cini 3 juga. Antara lain juga, saya telah angkat untuk penyediaan lot tapak rumah. Hampir kawasan kita nak dijadikan untuk lot tapak rumah ni 70 hektar sebagai skim tanah rakyat untuk dapat kita berikan kepada generasi baru yang dah berkahwin yang tinggal di kawasan Dun Cini ini. Dan juga lagi satu, iaitu skim tanah warisan apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar Umum, iaitu skim tanah warisan ini, dia keluasan lot banglo lebih kurang 8,000 kaki persegi. Hanya peserta ataupun nanti yang ni akan membayar sebanyak RM10,000 kepada Kerajaan Negeri untuk mendapatkan lot pemilikan tanah tersebut. Dan lain, kita akan terus, antaranya kita melihat SG untuk membantu ekonomi mereka yang menganggur ataupun mereka yang berada ni, antaranya dengan wujudnya kilang Next Green ataupun kilang kertas ini yang akan membuka peluang hampir 3,000 pekerjaan kepada penduduk setempat. Kilang ni di Palu Hinai dan saya pun dah beberapa kali berjumpa untuk bersama membantu. Dan kilang ini mengambil anak tempatan ini dalam 20 orang untuk bekerja peringkat awal, dan insyaAllah akan datang lebih ramai. Peluang ini dapat diberikan kepada mereka yang berminat untuk bekerja di kilang kertas di Palu Hinai.
Selain daripada itu, kita juga menumpukan di kampung tradisi dari segi untuk projek pertanian dan juga rancangan tanah kelompok seperti kampung orang asli RTK di Gumom dan juga RTK Bukit Udang yang akan membantu penduduk ada pendapatan sampingan lah. Dan juga lagi satu projek yang akan datang iaitu rancangan tanah kelompok Paya Mambang iaitu penanaman padi yang lebih kurang keluasan 400 ekar. Ini juga kita akan bangunkan dengan projek RTK dalam masa akan datang lah. Perda Tiga telah dipilih untuk memasuki penilaian anugerah keceriaan kawasan kampung Perda bagi tahun 2022 ini yang melibatkan empat buah rancangan di Perda Wilayah Kuantan. Dan untuk zon Cini, Perda Cini 3 telah dipilih dan insyaAllah selaku anak poker Perda Cini 3 ini dan juga selaku wakil rakyat, saya sentiasa memberi sokongan penuh kepada Perda Cini 3 ini untuk pastikan tercalon ataupun dipilih kepada anugerah keceriaan kampung ini lah.